Lu tunggu sini ya. Tiap hari kotaknya penuh kayak gini sih, masalah RTF mah beres. Pra, kok ada motor parkir di situ, Pra? Waduh, Doi, nggak tahu deh, Doi. Motor siapa, Doi? Lebih baik kita kontrol aja, Doi. Ayo, Pra. Yuk, ayo, kita ke sana. Eh, loh, kok dia malah jalan sih motornya? Kap. Hei, 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 kabur, hei, hei, Pra, cepet, Pra. Mana lo? Maling! Apa maling? Maling! Udah lari lo! Maling! Maling! Masya Allah, masa belum tengah malam gini ada maling, yuk. Ayo coba kita lihat ke sana. Kejar sana, ayo cepat, yuk. Kamu periksa sebelah sana, cari sana. Sebagian sebelah sana, ayo cepat. Jangan sampai masuk rumah Ustadz Hasan. Yo, Pak Pri, ada apa ini? Ada maling, Pak Ustadz. Maaf, yo, Pak Pri. Kalian tidak akan menemukan apa-apa di sini. Karena dari tadi, saya tidak melihat siapapun yang masuk rumah saya. Maaf, Pak Ustadz. Apa tidak sebaiknya kita lihat ke dalam? Jangan-jangan maling itu masuk dari belakang, Pak Ustadz. Ya udah, silakan. Ayo, ayo, mari, Pak. Maaf, Pak Ustadz. Boleh kami periksa kamar ini? Karena dari letaknya kamar ini paling memungkinkan untuk dimasukkan maling. Oh iya, silakan, silakan. Ya. Terkunci. Ada pintu samping. Lewat sini, lewat sini. Ayo. Samping. Maaf, anak saya sedang sholat. Nanti dia terganggu. Dasar tolol. Gampang banget mereka gue bohongin. See you.
Alhamdulillah. Akmal, cepetan Mal. Gak enak kalau jemaah lain sudah ngumpul, kita baru datang. Ayo. Akmal. Ya Pak. Nah gitu dong. Kalau kita datang lebih awal, kan lebih enak. Masya Allah. Dari mana semua bercak tanah ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian mau ikut pengajian di masjid juga kan? Ayo, kita bareng. Pak Ustadz, maaf semalam. Kami penasaran sekali dengan maling itu. Soalnya sudah terlalu banyak masjid yang kebobolan di sini. Iya, iya. Saya juga ikut prihatin dengan kejadian tadi malam. Kejam sekali orang yang berani mencuri di masjid. Dia pasti orang murtad karena berani berbuat zalim di rumah Allah. Maaf, anak saya sedang sholat. Nanti dia terganggu. Ya. Tidak mungkin. Dia anak yang soleh dan taat beribadah. Dia juga seorang aktivis masjid. Dan aku yakin dia pasti bisa menjaga nama baik keluarga. Iya, Pak. Tinja juga kesalahan dengarnya. Masa sih mesti dicolong kayak begitu? Ih, gak penting banget. Aduh, aduh. Sekarang gini aja yuk. Mendingan kalau misalnya Tinja kan lagi di laki-laki nih. Nah, kita cari aja musuhnya, itu penjahatnya. Terus udah gitu kita tangkap. Kita ikat tangannya, kalau udah ketangkap, kita telanjangin. Abis itu kita hukum, hukum ranjang. Ya kan, Pak? Hukum rajam ya, yuk. Bukan rajam. Tapi kisos. Sorry, Ma. Sorry. Gue bisa jelasin kejadian semalam, Ma. Sorry, Ma. Ampun, Ma. Ampun. Ampun. Tolong, Ma. Jangan gebukin gue, Ma. Ampun, Ma. Sorry, Ma. Sorry, Ma. Lu sekali lagi ninggalin gue. Lu gue bunuh, Ma. Ngedil. Gue ngerti posisi lu. Gue takut, Ma. Jujur, gue semalam takut ketangkep, Mal. Tapi gue janji gue gak bakal ninggalin lu lagi, Mal. Please, Mal. Tolong jangan gebukin gue. Untuk sebentar, kita jangan buat apa-apa dulu. Kita harus buat keadaan di sini tenang dulu. Biar gak ada orang yang curiga. Kalau udah reda, baru kita bisa bertindak lagi. Tapi target kita, masjid-masjid yang jauh dari keramat asam itu. Tapi, Mal, kalau kita berhenti, dari mana kita dapat duit buat beli etep, Ma? Masih ada cara lain. Gua harus manfaatin posisi gue sebagai bendahara di masjid. Iya, gua tahu banget siapa yang bisa gue jadiin kambing hitam. Maksud lo, si Husni? Siapa orang yang bakal percaya sama orang yang bekas jangki?
Iya. Bang Akmal. Ri, ini ada makanan buat kamu. Makasih Bang Akmal. Selama ini Bang Akmal udah baik banget sama saya. Kalau bukan karena Bang Akmal, mungkin saya sekarang masih di pinggir jalan, Bang. Masih ngemis sini, ngemis sana. Jangan gitu dong. Itu kan kewajiban kita semua. Apalagi kita sama-sama anak muda kan. Saling bantu. Oh iya. Sekarang udah saatnya saya ngasih kepercayaan nih ke kamu. Kepercayaan? Iya. Sekarang udah saatnya kamu dikasih kepercayaan. Kamu kan udah lama jadi tukang bersih-bersih di sini. Sekarang tuh udah saatnya kamu dikasih kepercayaan jadi bendahara di masjid ini. Soalnya minggu ini saya bakal sibuk banget. Saya ada ujian. Ya, saya nggak bisa ngurusin. Jadi kamu urus aja. Masya Allah, Bang Akmal. Bendahara masjid, Bang. Apa ini nggak berlebihan, Bang? Saya ini kan bekas pencandu narkotik, keluar masuk sel. Apa itu pantas, Bang Akmal? Kamu jangan kayak gitu. Ya, sekarang awalnya kan harus dimulai sama saya. Kalau enggak, siapa lagi coba yang bisa? Iya kan? Makasih, Bang. Makasih atas kepercayaan Abang. Insya Allah, Bang, saya akan menjaga amanat ini. Iya. Dan mudah-mudahan Abang mendapat berkah dari Allah. Amin. Bang, saya permisi ke belakang. Motor ini, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar bego. Lo tuh kena perangkap sama gue, tau gak? Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat. Apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang jatuh berguguran. Wa izal biharu fujirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila lautan diluapkan, apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ya ayyuhal insanu ma kharaqa bi rabbikal karim. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dilalaikan. Allazi khalaqa fasawwaka fa'addalak fi ayyi suratin masyarakabak. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu sehingga kamu durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum laghafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu lalu dilestarikannya bentuk tubuhmu, bukan saja durhaka, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat penjaga, malaikat yang mulia di sisi Allah
dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu, Pak? Seperti suara pintu didobrak. Jangan-jangan ada maling di rumah kita. Lu kemana aja sih? Lu udah lihat nih, gua hampir mampus lah. Sorry, Mal. Ini juga gara-gara nyari barang pesenan lo. Cuma segini. Iya, Mal. Ini juga susah dapetinnya. Tadi aja hampir kegep, tau gak? Yaudah, cepet. Aduh. Masya Allah. Akmal. Akmal anak kita, Pak. Maling itu pasti masuk lewat jendela Akmal yang jarang dikunci, Pak. Ya. Kita lihat sana. Mari. Ayo, ayo Pak, cepat. Ya. Akmal. 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 Betul. Kamu nggak apa-apa, Nak? Akmal. Buka pintunya, Nak. Bapak dan Ibu mau masuk. Akmal. Iya, Pak. Kenapa sih, Pak? Bu, kok kelihatannya panik banget? Nggak apa-apa. Teruskan aja belajarnya. Akmal, jendela kamar kamu harus kamu kunci. Soalnya akhir-akhir ini kampung kita tidak aman. Bapak tidak mau kalau maling masuk ke kamar kamu. Iya, Pak. Bapak sama Ibu juga hati-hati. Kalau ada apa-apa, bilang saya aja, Pak. Ya, Bu? Iya. Anak-anak, selamat belajar ya. Makasih, Om. Yo. Tante. Tante. Lihat anak kita, Bu. Dia rajin belajar, sopan, dan taat beribadah. Zaman sekarang rasanya sulit mencari anak sebaik Akmal. Bapak bangga dengan Akmal, Bu. Bapak istirahat dulu ya, Bu. Iya, Pak. Masya Allah. Dari mana semua bercak tanah ini? Pasti ada yang tidak beres dengan catatan-catatan yang ada di buku ini. Tidak mungkin saldo jemaah masjid hanya senilai ini. Menurut hitungan saya, masih ada selisih sekitar Rp1.500.000 lagi. Coba Pak Pri dikoreksi kembali laporan keuangannya. Akmal, bukankah yang bertanggung jawab atas pembukuan uang amal ini kamu? Benar, Pak. Iya, emang saya, Pak. Tapi begini, Pak. Semenjak kesibukan sekolah saya, Pak,
saya lagi sibuk, Pak, untuk ujian akhir saya. Semenjak itu, semuanya saya serahkan ke Husni, Pak. Ya, bukan begitu, Husni? Betul, Pak Ustadz. Betul, Pak Pri. Sekarang udah jelas, Pak, ada yang nggak beres dengan pembukuan. Semua ini sekarang harusnya ditanyain ke Husni, Pak. Bukan ke saya lagi, Pak. Karena sekarang yang tanggung jawab itu si Husni, Pak. Masya Allah, Husni. Kamu nggak pakai narkoba lagi, kan? Maksud abang apa? Abang tahu kan, saya udah nggak pakai lagi, bang. Saya udah taubat, bang. Dan saya udah bersumpah untuk tidak menyentuh barang haram itu lagi, bang. Maaf, Husni. Tapi teman saya punya pendapat beda. Dan mereka punya bukti lain. Dia pernah terlibat dalam penipuan dan pencurian, pak. Bagaimana sekarang kalau kita buktikan saja? Astagfirullahaladzim. Apa maksud semua ini, bang? Kalau memang saya bersalah, mana buktinya, bang? Bagaimana kalau sekarang kita langsung periksa ke tempatnya Husni? Ayo. Ayo. Apa mungkin Husni pelakunya? Setahu saya, dia nggak mungkin nyolong duit Amal. Dia tuh udah tobat. Namanya bekas pecandu. Mana bisa dipercaya? Bisa aja dibalik lagi. Namanya juga jangkis, sampai mampus kagak bakal bisa tobat. Kalau emang dia orangnya, tangan gua nih yang bakal ngajar si Husni. Dasar munafik. Kenapa kalian menggeledah barang-barang saya? Jangan! Bang, jangan, bang! Diam lo! Ada bukti yang harus kita cari! Bang, jangan, bang! Ini bukti dari kejahatannya. Bos, sekarang udah lihat, Pak Ustaz. Kita udah mengetahui siapa orang yang manipulasi uang masjid ini. Dia juga mempermalukan pemuda di kampung sini yang anti narkoba. Dia ditimpa. Husni harus beri hukuman yang setimpal. Pak Ustaz, Pak Pri, itu bukan barang-barang saya, Pak. Ini fitnah, Pak. Ini fitnah, Pak. Hei! Hei! Balik! Balik! Hei, tangkap balik kami! Hei! 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 Jaya! 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 Cariin kemana-mana. Aijung-aijung. Yuk! Itu yuk. Aijung-aijung. Aduh, itu yuk. Malingnya udah ketangkep. Ternyata yang maling si Husni. Iya, Bang. Benar. Husni? Bagaimana mungkin dia kan udah insaf? Tapi nggak ada yang percaya, Bang. Katanya kalau bekas pecandu nggak mungkin insaf. Siapa yang berani menghakimi? Karena penghakiman kan cuma punya Allah. Ah,
Aduh, udah deh yuk, jangan banyakan omong. Mendingan sekarang kita kesana, kita lihat yuk. Takutnya si Usti keburu dibukulin sama orang, terus bencok-bencok yuk. Kasihan kan? Ikutin aja, ikutin, ikutin. Dia juga pakai narkoba, yuk. Kita nggak boleh suzon sebelum kebenaran itu terbukti. Ini negara hukum. Cara membuktikan narkoba hanya dengan tes urin. Paling tidak kasih kesempatan Husni untuk bicara. Demi Allah, ini tidak benar. Ini fitnah. Izinkan saya untuk membuktikan kebenarannya. Saya bukan maling, apalagi mencuri uang amal. Aduh, Bude. Mimpi apa nih saya semalam? Bisa ngegoncengin Bude kayak Bugokin. Nanti saya digosipin lagi sama orang-orang. Ntar saya dipanggil kiai. Kamu kalau ngomong senatnya emang gampang jadi kiai? Alah, Bude. Gitu aja diambil hati. Saya kan bercanda. Lagian, mana mungkin saya jadi kiai? Udah, cepat-cepat. Bude itu harus ketemu Ustaz Hasan dan istrinya itu. Pegangan, Bude. Kita kebut. Gak perlu. Dia kayak gini cuma main bela diri sendiri. Kita punya bukti. Iya kan? Betul. Dulu, waktu benar di tangan saya, nggak pernah ada masalah. Semenjak pindah ke tangan dia aja, semuanya jadi ada masalah. Lagian kita nggak perlu bukti apa-apa lagi. Kita udah nemuin bukti. Kalau semua duit yang curian itu udah di tasnya dia, kita temuin di tas dia. Betul. Pencuri uang amal sama dengan koruptor. Dia harus dihukum. Ayo semuanya, kita tegakkan keadilan. Kebatian harus dihabisin. Masya Allah. Atas dasar apa Akmal menghasut warga untuk mengusir Husni dari kampung kita? Ini aneh, benar-benar aneh. Bukankah selama ini Akmal begitu dekat dengan Husni? Akmal pula lah yang mengajak Husni dari jalanan, kemudian tinggal di masjid. Ibu juga merasa aneh. Tidak biasanya anak kita mencurigai orang seperti itu. Apalagi sampai memberi penghakiman seperti itu. Ini pasti ada yang tidak beres. Semenjak ibu menemukan jejak kaki di kamar Akmal. Mungkin saja Akmal. Sudahlah, Bu. Kita jangan berburuk sangka dulu. Lebih baik kita mencari buktinya. Iya, kagak boleh tuh buruk sangka. Kalau bahasa agamanya, kagak boleh suzon, ya Bu De. Menurut pengalaman saya sih, yang namanya jangkis pasti balik lagi. Dia butuh duit buat beli narkoba alias drugs. Baron? Udah deh, daripada kebanyakan ngomong, mending kita kesono aja, nyok. Gua kan juga mau nganterin Bude lagi, mau boncengin. Kali aja Bude hilap. Berhenti! Berhenti! Apa-apaan sih? Eyo, lu jangan ikut campur. Ini urusan kita. Gila. Kalian benar-benar gila. Si Husni sudah hampir mati, kalian masih menghalang-halangi orang untuk menolong. Yuk, kita harus cepat bertindak sebelum Husni mati sia-sia. Raffi, Roland, entah apa yang sudah kalian lakukan, tapi saya yakin kalian ada di belakang semua ini. Kejahatan tidak akan pernah bisa disembunyikan, karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Hentikan! Jangan bertindak brutal. Saudara-saudaraku, jangan emosi. Cukup sudah penghakiman buat Husni, cukup! Tolong, tolong. Saya tidak seperti yang dituduhkan. Tolong, tolong tanya Akmal. Siapa yang pecandu narkoba? Saya atau dia? Anakku terlibat narkoba. Masya Allah. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Lakukan sesuatu, Pak. Supaya mereka tidak menuduh anak kita. Eh, nggak usah berdali deh lo. Eh, apa-apaan ini? Akmal, kamu tidak boleh menuduh Husni tanpa bukti. Bapak mau bukti? Mana bukti? Ini buktinya. Astagfirullah. Eh, Husni, dasar nggak tahu diri. Saya yang narik kamu dari jalanan sampai kamu bisa seperti sekarang. Terus ini yang kamu bahas kebaikan saya. Dengan fitnah, narkotik udah ngerusak otak kamu. Kamu jadi nggak waras. Bang, saya masih waras, Bang. Justru saya heran sama Abang.
Abang kok berani main-main sama fitnah, Bang? Istighfar, Bang, istighfar. Diam lo. Jangan nasihatin gua. Saya nggak mau dinasihatin sama orang yang bekas jangkis. Betul nggak? Ya. Baik. Baik, saya akan pergi. Tapi sebelum saya pergi, izinkan saya bicara. Saya tidak pernah mencuri uang amal. Sungguh, sumpah demi Allah. Saya bersumpah atas nama Allah. Sekali maling, tetap maling. Pergi dari sini. Dari kamar ini. Pergi, pergi. Baik. Bang Akmal, untuk terakhir kali izinkan saya bicara, Bang. Bang, apapun yang abang udah lakuin sama saya ikhlas, Bang. Saya tidak akan dendam pada abang. Karena saya begitu banyak berhutang budi pada abang. Abang yang membawa saya ke jalan Allah. Membawa saya ke jalan iman dan takwa. Bang, kembalilah, Bang. Kembalilah ke jalan iman dan takwa abang. Sebelum terlambat, Bang. Sebelum Allah menurunkan azabnya pada abang. Istighfar, Bang. Istighfar. Lu pergi aja, Husni. Sebelum gua minta orang sini bakar lu hidup-hidup. Betul. Pergi aja lu, Husni. Tuhanku, inikah balasan yang harus aku terima untuk kesalahanku di masa lalu? Aku pernah tersesat dan mengubahkan ajaranmu. Kini aku ingin mencari jalan pulang dengan kembali kepadamu, ya Allah. Tapi kenapa begitu sulit? Tidak satupun orang yang mau percaya kepadaku. Maafkanlah aku, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang sabar dan senantiasa beriman kepadamu. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bang, untuk apa Abang mencari saya sampai di sini, Bang? Saya tidak mencari kamu. Karena saya tidak dalam posisi menghakimi kamu. Justru saya mencari kebenaran. Naluri saya mengatakan ada kezaliman bermain di sini. Astagfirullahaladzim. Percuma, Bang. Saya ini sudah divonis bersalah. Husni. Benar, Bang. Benar. Saya berani bersumpah, Bang. Demi Allah, Bang. Demi Allah. Saya tidak melakukannya, Bang. Saya dijebak, Bang. Bang, percaya sama saya, Bang. Saya difitnah, Bang. Bukan saya, Bang. Saya nggak tahu, Bang. Memang saya ini bukan berprasangka buruk, Bang. Tapi saya yakin ada satu orang ini, Bang, yang jebak saya, Bang. Saya yakin banget, Bang. Bukan saya, Bang. Bukan saya. Ini ada makanan buat kamu. Makasih, Bang Akmal. Selama ini Bang Akmal udah baik banget sama saya. Kalau bukan karena Bang Akmal, mungkin saya sekarang masih di pinggir jalan, Bang. Masih ngemis sini, ngemis sana. Jangan gitu dong.
Itu kan kewajiban kita semua. Apalagi kita sama-sama anak muda kan. Saling bantu. Oh iya. Sekarang udah saatnya saya ngasih kepercayaan nih ke kamu. Kepercayaan? Iya. Sekarang udah saatnya kamu dikasih kepercayaan. Kamu kan udah lama jadi tukang bersih-bersih di sini. Sekarang tuh udah saatnya kamu dikasih kepercayaan jadi bendahara di masjid ini. Soalnya minggu ini saya bakal sibuk banget. Saya ada ujian. Ya, saya nggak bisa ngurusin. Jadi kamu urus aja. Masya Allah, Bang Akmal. Bendahara masjid, Bang. Apa ini nggak berlebihan, Bang? Saya ini kan bekas pencandu narkotik, keluar masuk sel. Apa itu pantas, Bang Akmal? Kamu jangan kayak gitu. Ya, sekarang awalnya kan harus dimulai sama saya. Kalau nggak, siapa lagi coba yang bisa? Bang, percaya sama saya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah masjid Al-Muhajirin yang tercinta, sebelum kita sama-sama menunaikan sholat Jumat, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Untuk khutbah dan imam hari ini adalah Yang Mulia Ustadz Hasan. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan laporan saldo dari kas masjid. Alhamdulillah, hari ini dari infak, sedekah dan uluran tangan para donatur telah terkumpul. Rp1.500.000. Alhamdulillah. Jadi total saldo kas masjid Al-Muhajirin sampai hari ini adalah Rp3.450.000. Gila, men. Hampir 4 juta. Buat bahan netter sebulan mah aman. Malam ini kita beraksi. Yakin lo, Mal? Waktu itu kan lo hampir ketangkep. Emang lo berani? Ya iyalah. Pokoknya malam ini penjagaan gak bakalan ketat. Karena semua orang udah nganggep kalau penjahatnya itu si Husni. Iya kan? Pokoknya beres deh. Ini bro yang kita cari-cari, bro. Banyak banget, bro, semuanya. Tajir kita. Wah, pokoknya asal ya tapi masih beres. Bos, cepetan. Ketahuan. Bos, cepet. Bahaya, bos. Di luar ada yang ngintai. Gimana, bos? Kabur, kabur, kabur. Bang Akmal,
lepasin! Akbar! Akbar! Mau aja! Akbar! Akbar! Akbar, ya Allah! Masya Allah! Berani-beraninya kamu mengambil uang amal masjid! Akbar! Akmal! Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akmal telah bermain-main dengan apa yang bukan menjadi haknya. Mencuri uang amal, uang yang menjadi amanah umat. Dan kini dia harus menembusnya dengan azab Allah. Nauzubillah min syarri. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang gemar mengambil hak orang lain. Jangan.